kembali lagi di vlog gua. Kali ini gua bakal bawa kalian ke jalan utama atau jembatan utama yang menghubungkan antara Jalan Gatot Subroto ke WR Supratman dan Jalan Sudirman ke arah Blok M. Ikutin gua terus guys. Let's go. Jadi kali ini gue mau ke jembatan Semanggi guys. Gue pengen nunjukin ke kalian Semanggi di hari kerja dan pasnya lagi di hari Senin. Semanggi ini dibangun pada tahun 1961 guys, dan di 1962 itu diresmikan oleh Presiden Soekarno. Dan kenapa dinamain Jembatan Semanggi? Karena di sini dulunya banyak pohon semanggi. Nah, bentuknya juga ini bentuk jembatan ini atau susun ya, tingkat susun ya, dia kayak daun semanggi guys. Thank you.
kita masuk terowongan. Ini jalur dari Bundaran HI menuju Blok M. Okay guys, gua udah di Taman Semanggi. Nah, ini yang jalur sebelah sini itu untuk ke arah Slipi. Dan yang di sebelah kanan gua itu jalur Jalan Jenderal Sudirman arah Blok M dan arah ke HI. Dan di atas itu jalan Gatot Subroto guys. Dari WR Supratman ke Gatot Subroto. Dulu nih di bawah jembatan Semanggi guys, karena gua mau ke arah atas, cuman jalanannya masih rame banget. Mungkin nanti jam-jam agak siang atau kalau nunggu agak sepi aja deh, baru gua ke atas. Kita ke atas, kita lihat suasana dari atas tuh. Kalian bisa lihat menuju Slipi. Oke, kita naik tangga dulu. Ini jalur atas ini sebetulnya arah puteran deh. Ini Balai Sarbini guys, cuman udah lama banget kayaknya di Balai Sarbini tutup. Entah tutup atau gimana, gua gak ngerti. Yang jelas udah lama banget. Nah ini Balai Sarbini. Dulunya Balai Sarbini rame banget guys, tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi sepi, entah tutup atau gimana. Cuma ini asli terbengkalai banget. Lokasinya di pinggiran Semanggi. Oke, kita lanjut lagi guys, explore tempat lain lagi. Ini rumah sakit Jakarta guys, rumah sakit Siloam. Tuh lokasinya di daerah sini. Ini parkiran mereka. Oke lanjut, gua mau nyebrang ke
Arabian Hill, cuma gue mau lewat MRT lewat bawah. Gue mau muter lagi, jauh banget guys. Jadi kayaknya enak gue lewat bawah deh. Jadi kalau di daerah sini, daerah khususnya daerah Sudirman, mungkin di tempat-tempat lain juga sama ya. Yang jelas di sini kalau di hari kerja banyak orang yang jalan sih daripada yang naik kendaraan. Karena memang Jakarta isinya perantau semua, periwan. Jadi mereka lebih milih jalan kaki lah. Tuh, tempat tinggal gue di depan sana, guys. Daerah Ben Hill. Oke. Jadi gua mau lewat bawah situ arah MRT, nanti gua tembusnya ke sebelah tuh. Nah, yang gedung pendek itu. Gua mau nyebrang ke situ. Cuman lewat bawah tanah. Dingin AC-nya udah nyampe ke sini, guys. Coba. Lumayan lah. Nggak terlalu panas. Gue sekalian ngadem dulu lewat sini. Udah rame banget sih. Hari Senin juga kan. Gila. Capek, guys. Tadi gua di sebelah sana. Sekarang gua di arah Ben Hill sih. Jadi enggak terlalu jauh banget. Bawah jalan ini, di bawah jalan ini sungai, guys. Oke, guys, sampai sini dulu. Ketemu lagi lain waktu. Ikutin terus. Bye bye.